Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yan Jendril. Nah, kali ini materinya ya cukup mudah. Ini belajar merakit pen Pursuit 2 3000. Nah, 3000. Oke, langsung tanpa basa-basi langsung masuk ke perakitannya. Kita mulai dari knop 10 dulu. Kita kelompokkan dulu bagiannya. Ini apa ini ketukutan? Oke, lupa tipnya, bautnya. Oke, langsung kita pasang aja. Pertama kita pasang dulu. Masukkan ini posisinya. Ya, masuk ya. Oke, terus bautnya. Terus baut, bear spring. Ke dua lubang ini, salah satu lubang ini, terserah mana, sama aja. Terus masukkan pennya ya, pendorongnya, clickernya. Terus bear spring kita masukkan dulu ke sini. Oke, sudah, baru dipasang. Kunci mana ini obengnya? Satu terkunci, terus yang dua. Nah, setelah terkunci kita cek ya suara dari clickernya. Ya, bunyi ya, berfungsi. Terus kita pasang washernya. Washer ada 3 set. Paling atas, tengah. Salah, ini bawah. Oke. Langsung masukkan urutkan ya, sesuai urutan. Nah, model pennya seperti ini ya. Lingkar, HP-nya kan segi 6 ya, segi 6 kalau nggak segi 8, atau ada yang segi 4 juga ada. Ini agak kenceng. Oke, masuk, lanjut bagian rotor. Kita pasang pairnya dulu. Oke, kita pasang pairnya dulu, terus L nya kita masukkan sudah ya. Terus pendorong pairnya ya, baru ditutup. Nah, baut pengunci ini kecil ya, pakai ulir kasar. Clutch. Nah,
Nah, ini di bagian kanan kiri ini sama ya, panjangnya sama dan ada ring ya, sama-sama ada ring. Nah, ukuran ringnya juga sama. Kita pasang dulu ringnya, masukkan ke lubang baut. Ya, masuk, kita kencangkan. Udah ya, bunyi ya. Tekanannya masih kuat ya ini pirnya, berarti masih normal. Terus yang sini, sebelah ini, kita pasang dulu, kita kunci. Baru kita pasang bell arm SC-nya. Iya, posisinya seperti ini. Masuk, klik, diputar. Nah, jadi, nah, perhatikan pemasangannya bagian roller. Ini ada ini, pusing rollernya. Ya, tutupnya ya. Oh, ini lupa dikasih grease sama Oli. Ntar dulu aja. Ini kita pasang dulu ringnya. Kasih grease sedikit, Oli. Kan rollernya posisinya ya, perhatikan. Nah, ini yang kecil, kecil ini di atas ya, yang besar ini bawah. Oke, nah di bagian penutupnya ini ada ring lagi yang plastik. Ini ringnya ada lagi, kita pasang tutup baut. Ah, ini ada gerikinya ya. Seperti biasa, baut roller pasti ada geriginya. Siap. Oke. Berfungsi ya, normal. Lanjut pemasangan bagian pinion gear. Ya, kita susun dulu aja bearing. Bearingnya terbuka ini, terus as one way, as one way nya oke, as one way masukkan dulu aja supaya gampang nanti. Terus wadah bearing, tempat bearing, bearingnya. Baru ring paling atas, ya, tebel juga ya ringnya. Baru bisa kita tutup. Oke, nah hati-hati bagian dalam dari pinon gear itu jangan sampai ada grease masuk. Nah, berat. Nah, sambil dilihat nggak ada grease masuk. Oke, ini nggak ada. Kita hilangkan dikit. Nah, sip, hilang ya. Oke, hilang grease-nya. Bagian as aman. Oke, one way berfungsi ya. Lanjut bagian mesin, bagian dalam kita bahas dulu bearing drive gear yang bawah. Sudah oscillation gear, slider. Oke, masuk drive gear. Masuk. Habis drive gear, baru kita pasang dulu rotornya. Jangan ini, nanti belum bisa kepasang, ini kan paten. Kita pasang dulu rotornya. Tahan ya, jangan sampai muter.
Oke, berarti kan di sini juga ada as lagi ya, supaya nggak goyang ya, supaya as main shaftnya nggak goyang, kita pasang di sini. Masuk, oke, ini ya. Kita kunci. Ini penguncinya pakai kunci pas nomor 11. Jangan pakai kunci nomor lain, bisa merusak bautnya nanti. Nah, ini pemasangan bautnya sesuai ini ya. Arah yang lancip tuh kemana? Nah, ini bisa ke kanan dikit, bisa ke kiri dikit. Nah, kita posisikan seperti itu. Jadi seperti ini ya. Oh, coba kita masukkan. Nah, lubang bautnya bisa masuk, kita masukkan. Oke, masuk ya. Bisa masuk, jangan diputar, biar enggak ini. Takutnya ini nanti rusak nanti. Kris ya, nggak berat ya. Nah, asnya berarti nggak kena, kena kris. Baut, pengunci, main shaft. Sudah ya. Oke, cek putaran bisa naik turun. Nah, pasang ring drag gear, cuma satu ya ringnya. Terus pasang piringnya ke bodi dulu, baru bodi dikunci. Nah, untuk baut ada 4 ya, sama semua panjangnya. Jatuh. Oke. Masukkan dulu penguncinya nanti, supaya lebih mudah nanti. Sebelum melakukan pengencangan semua baut, kita kencang dulu 2 baut ini untuk mengecek berat dekatnya putarannya. Oke, kita cek ya putarannya. Ya, nggak berat. Ya, berat ya, enteng. Baru bisa kita kunci semua bautnya. Oke, tutup. Nah, ini handle-nya kenapa ini? Pemiliknya nggak tahu diapain. Kita putar ya. Ya, halus. Oh, lepas. Eh, putaran halus. One way berfungsi. Nah, ini karena handle-nya ini modelnya paten ya. Dibuka bisa, ini dibuka bisa. Ini kita kasih oli. Saya coba tes di sini. Dari bawah sini juga sambil diputar-putar. Kalau teman-teman tes dari atas muter gini ya. Putar gitu setor sampai benar-benar besar. Nah, kalau dari sini di bawah gini ya, sambil diputar gini sampai benar-benar lancar. Oke, pasang bagian full. Sup, wah keras sekali ya. Baru tutup. Jadi kita cek dragnya ya, seberapa kuat dragnya bisa kunci. Banyak banget ya bautnya. Oke, masih belum. Masih belum. Oke, dikit lagi. Siap. Dan oke, mulai berat ya. Dragnya bisa mati ya, masih normal. Oke, ini tadi ya materi dari perakitan Pursuit 2 pen Pursuit 2 3000.
Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ikuti terus ya video-video materi pembelajaran cara merakit rail, cara membongkar rail dari yang jendril ya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.